Hari ini adalah hari yang spesial, kenapa? Karena hari ini gue akan reunian bareng sama kakak-kakak yang sudah dari tahun berapa ya kita kenal ya? Mungkin 95, 96 mungkin. Pokoknya dari awal karir. Karena hari ini saya akan berjumpa dengan dua dari tiga trio kwek-kwek. Ya mudah-mudahan ntar syuting Berpacu Dalam Melodinya lancar. Oh, tapi sebelum itu saatnya unboxing karena ini ada paket dari Scarlett lagi. Ini paket parcel lebaran ya. Bye Felicia. Thank you Feli. Kita buka yuk, apa isinya ternyata adalah banyak banget. Ada serumnya tetap. Ini facial wash, jadi sabun cuci mukanya. Ini ya, mana sih? Oh sini. Ini facial wash mengandung glutathione, aloe vera tuh setahu gue lidah buaya betul. Terus rose petal sama vitamin E. Terus ini nih, ada acne cream. Nah ini penting karena seperti yang gue tahu, kalian tahu gue punya masalah jerawat. Ini sih lagi nggak ada karena memang sejak pakai Scarlett rajin tuh serumnya jerawat benar-benar berkurang dan tampak lebih cerah. Karena kalau berharap putih itu nggak bisa karena kulit gue basicnya memang bukan putih gitu. Jadi kita harus lihat juga bahwa kulit bawaannya tuh apa dan nggak ada yang salah dengan warna kulit. Mau putih, mau coklat, mau hitam sekalipun. Kalau memang kulitnya warnanya gitu ya mau diapain ya kan. Yang penting itu cerah. Kalau hitam tuh bisa aja cerah loh tapi nggak kusam gitu. Oke, terus ini acne creamnya ada yang day, terus ada juga yang night. Ini sepasang. Ya itu. Jadi akan gue pakai yang day dulu karena yang night ntar malam aja. Terus juga selain acne ada Bradley Ever After Cream. Ini yang untuk pencerahan, ini untuk yang jerawat. Gue coba yang acne karena konsistennya. Cuci muka lalu kita akan coba pakai yang day. Oke, teman-teman, setelah cuci muka kita bisa ini udah habis sih tapi udah dikirimin lagi cuma belum dibuka. Setelah pakai serum kita bisa mulai pakai krimnya. Nah, pemakaian serum pijat lembut sampai merata. Oh iya, ada BPOM-nya ya teman-teman, jadi aman. Kita pakai krimnya. Oke. Kita pijat secara merata. Udah deh, ntar malam pakai yang buat night-nya. Kalau udah, gue mau siap-siap terus berangkat ke iNews hari ini. Tapi katanya mau ditemuin kue dulu. Let's go! Apa? Kok lu nge-vlog mulu? Lu tiap nge-vlog gak ngomong. Kita mau, Mam. Bunyi ini bentar lagi sih, belet gue nih. Ayo cepetan, sebelum bunyi, ayo. Aku deg-degan beneran. Kita mau makan, terus Jojo mau syuting. Aku asisten hari ini, berarti kamu bayar ya? Berpacu dalam Melody. Kamu kenapa pengen nemenin aku syuting Berpacu? Karena aku suka lihat orang main itu. Awas ya kamu sampai kalah ya. Wow, kalau menang 15 juta. Aku waktu itu menang, tapi nggak tayang, jadi nggak dibayar. Nah kan bayarannya ada dong. Iya, bayarannya ada, cuman yang hadiahnya nggak dapet. Oh padahal kalo udah menang, tapi nggak dikasih hadiahnya karena nggak tayang. Iya. Itu tuh pokoknya transisi pas beralih stasiun TV gitu. Aku menang 8 juta. Ya lumayan bisa buat Susi Hero, Susi Go. Iya. Mari deh. Sudah sampai di iNews Tower. Kalau sekarang kan Melody, Melody Berpacu Dalam Melody tayangnya di iNews. Ya, masa? Aku mau tagih yang waktu itu boleh nggak ya? Coba kalau masih tim kreatifnya sama sih boleh. 8 juta. Lumayan. Yuk. Segitu-gitu aja. Halo. Lord mana? Lord lagi ngobrol sama siapa? Kang Arman. Oh, calon istri apa? Calon istri.
Awkward silence. Sekarang aku mau cari makan. Bye bye dulu. Bye. Terima kasih ya yang udah ngikutin. Oh iya, ntar malam aku mau pakai itu skincare night creamnya apa Scarlett. Oh iya. Iya. Aku juga baru dikirimin lagi. Oke. Okay. Oke. Okay, bye bye semua. Hey. Happy wedding.